SG4 sedia terima pandangan pelbagai pihak. State Government 4 atau SG4 sedia menerima sebarang pandangan pelbagai pihak termasuk daripada individu yang menerima gelaran Tuan Sri baru-baru ini demi kebaikan rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata kerjasama SG4 adalah untuk memberi nilai tambah dan elemen baharu yang boleh diusahakan. Katanya banyak manfaat boleh dihasilkan apabila semua pihak melihat sisi pandangan yang berlainan dengan matlamat untuk membantu sesama negeri. Saya menjelaskan bahawa SG4 adalah pendekatan non-partisan. Bahawa kita sangat terbuka untuk menerima siapa juga yang ingin membantu. Termasuklah jika individu yang baru mendapat pingat Tan Sri baru-baru ini pun nak membantu. Kita dengan hati yang terbuka akan mendengar pandangan dan saranan mereka walaupun daripada parti politik yang berbeza. Perlu diingat bahawa kesenjangan ataupun disparity dengan izin yang ada di negeri-negeri ini perlu dirapatkan dan saling bantu-membantu dalam aspek yang menjadi kekuatan sesebuah negeri. Yang mungkin satu negeri kuat dalam aspek-aspek tertentu dan satu negeri lain ada kelemahan dalam aspek-aspek yang demikian. Secara umumnya, kerjasama strategi ini adalah bermatlamatkan untuk meningkatkan daya saing atau competitiveness dan daya tahan resilient dengan izin negeri-negeri anggota Terengganu, Kelantan, Kedah dan Perlis. Beliau berkata demikian pada sesi penggulungan di mesyuarat pertama penggal pertama Dewan Undangan Negeri ke-15 di Wisma Nur Iman, Kuala Terengganu.